adik-adik, selamat bertemu dengan kakak-kakak semua. Saat ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya kita akan doa syafaat untuk negara dan bangsa kita yang saat ini sedang bersedih karena corona. Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kakak bersama-sama adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, memohon kepada Engkau Tuhan untuk negara kami dan bangsa kami, yang saat ini sedang terkena wabah corona Tuhan. Engkau akan membersihkan, Engkau akan menyempurnakan Tuhan, biar anak-anak-Mu semua bangsa ini Engkau selamatkan. Juga Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi yang memimpin, para menteri yang memimpin kami semua, sampai RT RW Tuhan, kami menyerahkan ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan semua itu berkoordinasi dengan baik untuk menyelamatkan negara kami, untuk memajukan negara kami ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Salatiga, untuk kota Salatiga ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau ikut campur di pemerintahan kota Salatiga, baik dari Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak para seksi-seksi Tuhan, juga sampai RT RW Tuhan. Kami mohon Engkau ikut campur dalam kegiatan apapun Tuhan, dalam rencana apapun di kota Salatiga, kiranya Tuhan semua itu untuk kebaikan kami, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami khususnya untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang terkena wabah corona. Tuhan, tolong tilik mereka satu persatu. Hiburkan mereka, berikan kekuatan Tuhan, berikan semangat Tuhan, naikkan imunnya ya Tuhan, sehingga mereka cepat kembali pulih dan bersama dengan keluarga kembali. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu. Kau akan selalu menjagai kami, Kau tutup bungkus kami, Kau jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak kami, untuk adik-adik Eagle Nest Tuhan. Engkau akan jagai mereka, Kau lindungi mereka. Yang pada saat ini Tuhan, anak-anak kami sedang bahagia untuk kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Jun. Sama-sama. Halo adik-adik, senang sekali kita bersama. Halo, ya. Bisa kembali menemui adik-adik semua Eagle Nest online dahsyat kali ini. Iya. Ada Kak Rati, ada Kak Jun, ada Kak Novi, dan tentunya ada Kak Bob. Ya, kita berharap adik-adik semuanya juga dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, oleh karena itu, saatnya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Puji kita Tuhan. Akan bersenang-senang bersama Puji Kak Tuhan. Ya. Ya, adik-adik udah siap ya? Yuk semuanya bangkit berdiri. Okay. Yang di rumah dari tadi masih gelesotan ya, masih malas-malesan ya. Sekarang yuk bangkit berdiri kayak kita nih. Adik-adik. Berdua. Kita mau semangat bersama. Matahari bersinar terang. Iya, hangat sekali. Kita mau memuji Tuhan itu. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak lah bunga di tanah, semua mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajak kepada kita
dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Wah, puji Tuhan. Amin. Kalau pagi itu adik-adik memang matahari, sinar matahari itu bagus buat betul, imun kita juga. Betul, Kak, panasnya ya? Sinarnya luar biasa. Ada vitamin D. Betul, itu iya. Yang dibutuhkan tubuh kita. Betul sekali. Untuk menyangkis corona. Betul, the best of sunlight. Amin. Itu di jam 10 pagi. Iya, Kak. Jadi betul. Adik-adik berjemur minimum, gak usah lama-lama. 15 sampai 10 menit, iya. Every day. Dapetin the best of sunlight ya, gitu ya. 15 menit pokoknya. Iya betul. Iya. Jangan lupa itu ya dan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Coba apa aja Kak Jun? Pakai masker. Iya. Jaga jarak. Terus mencuci tangan. Pakai sabun. Betul. Terus pakai hand sanitizer Kak kalau enggak ada sabun, enggak ada air. Betul, harus dibawa kemana kita pergi gitu ya. Terus tidak usah dolan. Iya, enggak usah kemana-mana. Enggak usah berkerumun. Walaupun anak-anak liburan ya, tapi akan lebih baik di rumah aja. Bikin aktivitas sama orang tua, kakak, adik di rumah. Itu melatih kita berimajinasi, melatih kita kreativitas di rumah aja. Gitu ya. Oke, adik-adik, kita akan main-main lagi bersama nih. Pakai gerakan nih sekarang. Siap. Ya, kalau di situ ada adik, ada papa atau mama, diajak nih semuanya nyanyi lagu ini. Kok temanku, kok temanmu. Kok temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Teman itu seperti mentega dan roti. Enak loh Kak. Enak, lezat ya. Kalau dimakan mentega tok enggak enak. Enggak enak. Roti tok enggak enak. Enggak enak. Harus dua-duanya. Betul sekali. Iya, seperti juga baju. Kalau pakai bajunya doang enggak enak. Malu Kak. Malu. Apalagi kalau pakai celana doang. Malu juga. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Seperti itu ya. Iya. Nah, sama juga kalau kita sama Tuhan Kak. Betul. Kita harus selalu bersama-sama. Iya, dalam suka, duka, bahagia. Betul. Harus bersama Nempel Tuhan. Nempel terus Yesus. Sama Tuhan. Iya. Bersama-sama terus. Indahnya di situ ya. Amin. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu satu lagi nih Kak. Iya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Oh, gunung iya. Juga salah satu ciptaan Tuhan. Iya, betul. Gitu Kak. Kita memang selalu patut bersyukur. Amin. Karena Tuhan kita ada Allah yang hebat. Luar biasa. Allah yang luar biasa. Amin. Walaupun gunung-gunung beranjak. Tuhan tetap ada di di pihak kita. Luar biasa. Tepuk tangan dong adik-adik. Ayo tetap bangkit berdiri. Kita pakai goyangan sambil nyanyi.
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, puji Tuhan, itu janji firman Tuhan. Amen. Ya. Betul, Kak. Bukan Kak Jum atau Kak Rate yang bilang, tapi Tuhan Yesus. Betul sekali. Yuk sekarang kita siap-siap adik-adik. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Mendengarkan firman Tuhan tuh kayak kita makan ya, Kak. Iya, ya. Iya, harus. Kalau kita nggak makan, lemes nggak? Lemes, sakit, Kak. Sakit. Perutnya. Sakit. Makanya harus mendengarkan firman Tuhan. Betul, biar kita disegarkan. Roh kita menyala-nyala. Iya, betul. Penting sekali itu ya, Kak, ya. Adik-adik siap ya. Satu lagu lagi sebelum kita dengerin firman Tuhan. Adik-adik gimana? Masih rajin membaca Alkitab? Oh, selalu pasti adik-adik. Selalu ya, dikabari. Setiap hari, Kak. Dikabarin sama kakak mentor, kan? Iya. Udah sampai mana? Betul. Pasal berapa? Betul. Begitu, setiap hari. Karena firman Tuhan ini, kita jadi dikuatkan. Makanan kita setiap Betul hari. Sekali. Yuk kita jadi satu lagi ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Gimana adik-adik, tetap semangat ya? Oke, sekarang kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti Eagle Nest Online Dahsyat kali ini. Sebentar Allahku, kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kakak kami yang bertugas Tuhan, biarlah melalui lidah bibirnya Tuhan, kami semuanya boleh dikuatkan akan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk siap ditaburi akan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Sehat, kuat, luar biasa penyertaan Tuhan atas kita semua. Nah adik-adik, pada hari ini Kak Ira mau membawakan firman tentang bekerja sama dan berdampak. Nah adik-adik, pernah enggak adik-adik melakukan sesuatu hal yang bersama-sama dengan orang lain? Pastinya pernah kan? Nah, suatu pekerjaan atau tugas yang mungkin terasa sulit bagi kita, yang mungkin terasa berat buat kita, tapi jika dilakukan bersama-sama, maka akan terasa ringan, tidak lagi berat, tidak lagi susah. Karena apa? Suatu pekerjaan bila dilakukan bersama-sama itu akan membawa kebaikan, ya. Pekerjaan yang berat tadinya, misalnya nih, adik-adik mendapatkan tugas dari sekolah. Wah, hari ini aku piket. Wah. Nah, biasanya kalau di sekolah, adik-adik kalau piket kan ada beberapa teman. Nah, bila dilakukan bersama-sama pasti akan terasa ringan. Pasti hasilnya juga akan lebih baik. Ya kan? Nah, adik-adik pernah enggak adik-adik mendengar pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, pastinya pernah mendengarkan. Nah, itu artinya bila pekerjaan yang berat dilakukan bersama-sama dengan orang lain, kita saling tolong-menolong, kita saling membantu, pasti pekerjaan itu akan terasa ringan. Nah, adik-adik, Kak Ira kasih contoh lagi cerita di Alkitab. Yuk, kita buka sama-sama Alkitab kita. Yuk, disiapkan dulu Alkitabnya. Atau boleh buka Alkitab di HP adik-adik. Yuk, kita baca di dalam Markus 2 ayat 1 sampai ke-5. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, adik-adik, dengan bekerja sama, mereka mengangkat orang lumpuh itu. Yang sudah bertahun-tahun orang lumpuh ini terbaring, tidak terjadi suatu mujizat, tidak terjadi suatu kesembuhan. Ia hanya terbaring saja di situ. Nah, ketika saat itu Tuhan Yesus datang di Kapernaum, Tuhan Yesus dikerumuni banyak orang. Orang lumpuh ini ingin sekali ketemu Tuhan Yesus. Tapi
Ia tidak bisa berbuat apa-apa, adik-adik. Ia kepingin sembuh, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ya. Tiba-tiba ada 4 orang Kapernaum yang mendatanginya. Mereka bersama-sama berusaha untuk menolong orang yang lumpuh ini. Mereka bekerja sama untuk bisa membawa orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Tapi karena begitu banyak orang yang berkerumun untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, sehingga tidak ada jalan lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuka atap rumah supaya orang lumpuh ini bisa dibawa sama orang-orang Kapernaum ini untuk menghadap Yesus. Mereka lewat atap, ya. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa menolong orang lumpuh ini untuk bisa bertemu Tuhan Yesus. Ya. Mereka bekerja sama. Mereka punya iman bahwa orang lumpuh ini pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Nah, akhirnya mereka yang tadi lewat atap akhirnya bisa menghadap kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Apakah Tuhan Yesus diam saja? Tidak. Tuhan Yesus melihat orang lumpuh itu dan dikatakan tadi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus melakukan suatu perbuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh ini. Karena apa, adik-adik? Orang lumpuh ini dan juga orang-orang yang membawa orang lumpuh ini punya iman. Kalau orang yang lumpuh ini bisa disembuhkan, bisa berjalan lagi, bahkan bisa melompat-lompat. Ada suatu keajaiban, ada suatu mujizat yang terjadi kalau kita bekerja bersama-sama. Nah, adik-adik, kadang kita menghadapi segala sesuatu yang sulit nih. Misalnya nih, waktu di rumah, ya, mamahnya lagi bersih-bersih, pekerjaan rumah banyak sekali. Nah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus bisa jadi seorang penolong. Kita harus memberikan sesuatu yang baik, perbuatan yang baik. Ya, kita berusaha menolong. Apa yang dibutuhkan oleh mamah kita, oleh orang yang ada di sekeliling kita bila mereka sedang mengalami kesulitan. Yuk, kita berusaha bantu. Kita berusaha menolong. Supaya apa? Pekerjaan yang tadinya berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama. Nah, tapi Kak, aku kan masih kecil. Aku belum bisa apa-apa. Ingat, Tuhan juga bisa memakai siapapun. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik belum bisa melakukan pekerjaan yang besar, tetapi jika adik-adik punya niat, punya keinginan, aku mau membantu orang itu, aku mau membantu mamahku, aku mau membantu papahku misalnya, aku mau membantu kakakku, pasti adik-adik bisa melakukannya. Entah itu adik-adik bisa membantu mamah di rumah, contohnya membersihkan jendela, membersihkan meja, menyapu, gosok-gosok meja yang tadinya kotor biar jadi bersih. Lakukan hal yang adik-adik bisa. Yakinlah kalau adik-adik
punya niat untuk menolong orang lain, adik-adik pasti bisa melakukannya. Tetapi adik-adik, ingat, kalau di sekolah nih, Kak, aku hari ini ada ulangan, tapi aku belum belajar. Boleh enggak kalau kita bekerja sama-sama? Ya, enggak boleh dong kalau seperti itu. Ya, kalau kita punya tugas yang harus dilakukan sendiri, seperti kalau di sekolah nih, adik-adik kan belajar. Nah, dengarkan guru yang mengajar. Nah, nanti kalau adik-adik sudah merasa adik-adik mengerti, nah, adik-adik bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Tapi kalau adik-adik, ya, kalau ada pekerjaan sekolah, Kak, aku kesulitan nih sama tugasku yang ini. Boleh enggak kalau tanya sama teman? Boleh, tapi enggak boleh sampai mencontek. Itu contoh yang di sekolah, adik-adik. Nah, kalau di rumah tadi, adik-adik, adik-adik bisa bantu mama, bisa bantu papa, bisa bantu kakak. Entah itu bersih-bersih, entah itu membantu adik untuk mengerjakan tugas, boleh saja, ya. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus saling tolong-menolong. Bila ada orang yang kesulitan atau butuh bantuan kita, kita harus bisa menolong, ya. Walaupun kita masih kecil ataupun sudah besar, ya, kita harus jadi anak Tuhan Yesus yang dapat berbuat baik. Kita harus melakukan perbuatan sebagai anak Tuhan yang baik. Gitu ya adik-adik. Nah, lakukan firman ini. Kita harus selalu tolong menolong. Kita harus bekerja bersama-sama jika ada orang yang membutuhkan. Supaya apa adik-adik? Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Ya, yuk sekarang kita berdoa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu baik dan luar biasa buat kami Bapa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu menolong, untuk selalu bisa bekerja sama dengan orang lain dan kami boleh melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu Eagle Nest Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, supaya semuanya Tuhan selalu sehat, kuat dan dalam penyertaan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, biarlah selalu dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kehidupan kami, aktivitas kami dan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.